Hai semua, kembali lagi dengan saya Romi Setiawan. Kali ini saya akan unboxing produk luar negeri. Barangnya ini dia. Kita langsung saja unboxing ya. Belum tahu apa isinya, pasti kalian penasaran. Langsung aja kita unboxing. Sini kita bongkar. Ini saya beli dari luar negeri satu paket. Kita langsung bongkar. Nah, ini kita seret dulu ke sini. Kita bahas dulu yang ini. Ini adalah alat-alat obeng komplit dari luar negeri. Harganya Rp140.000 atau Rp150.000, atau kalau misalkan kalian beli yang KW ada yang Rp80.000, ada, kalian bisa cari di toko online. Ini sangat komplit ya, ini kalau nggak salah 25 mata obengnya. Kita coba, ini bisa seperti ini buat naruhnya. Ini di sini, ini obeng satu, ini bisa muter. Terus kita coba ambil satu, posisi ngambilnya ini ditarik ke atas. Nah, langsung bisa dapat. Kalau misalkan kalian nggak tahu terus dipaksa atau gimana gitu, pasti akan rusak ya. Soalnya ini kalau dipaksa nggak bisa. Jadi ini harus tarik ke atas, lalu ditarik tuh, langsung copot. Kita coba masukin. Enak banget. Ini sistemnya magnet. Ada yang bukan magnet, murah itu. Cuman saya maunya yang magnet biar enak tinggal masukin gitu. Truk. Jadi baut juga yang kecil pasti bisa ngikut di sini. Nah, gitu. Oke, ini sudah beres saya bahas. Ini enak banget ya, bisa dibawa kemana-mana. Sistemnya cekrek. Bisa disakantongin, disaku gitu, kecil banget. Lalu kita bahas ini buat Apple atau buat HP-HP Android lainnya, buat para orang-orang yang suka servis HP atau bongkar sendiri di rumah, saya rekomendkan ini ya, pakai ini. Ini sangat enak dan juga sangat aman. Kita coba ditempel di iPhone saya, iPhone 5S. Jadi ini sistemnya gini, kalau misalkan kalian mau copot ini layar ini, kalian tinggal klik. Ini sangat enak banget. Jadi tinggal tarik gitu. Enak pokoknya. Nah, kemudian ini cadangan buat ini. Ini dikasih cadangannya 2. Terus ini buat bongkar HP-nya. Nah, kemudian ini juga buat nyopot HP di sini. Set. Buat nyopot HP. Nah, kemudian ada ini dikasih juga ininya. Ini sangat tebal ya, enak banget. Ini buat ceklokan di sini. Enak banget pokoknya. Nah, kemudian ada ini ya, yang kecil seperti apa ya? Seperti penghapus gitu. Cuman ini bukan penghapus, buat nyopot ini di pinggiran kalau susah. Terus ini sama kayak ini juga sama, dikasih 3. Terus ini sangat komplit. Buat kalian yang awal-awal mau buka servisan atau kalian suka servis juga, ini sangat komplit buat kalian, saya rekomendkan ya buat kalian. Nah, gitu. Kadieu. Ini barang semuanya. Kadieu lah.
Ini barang semuanya saya beli cuman 150.000 ya. Cuman 150.000. Ya. Jadi saya sarankan kalian kalau mau membeli alat-alat servis yang simple seperti ini bisa dibawa kemana-mana. Kalian bisa beli di Tokopedia, di toko Lazada, di toko yang lain-lainnya juga bisa. Ya, segitu saja video kali ini dari saya. Tunggu video-video selanjutnya tentang unboxing atau tutorial-tutorial yang lainnya seperti yang ada di bawah video saya. Bisa ikutin channel saya, di subscribe atau like atau komen. Terus jangan lupa juga ikutin Instagram saya, Facebook saya, Twitter, dan sosial media yang lainnya. Baik, terima kasih sudah menonton channel saya. Salam.